Anda menyaksikan CNN Indonesia The World Tonight. Saya Dea Kartika dan inilah rangkuman berita yang terjadi sepanjang hari. Sejumlah bangunan rusak akibat gempa dengan magnitudo 5,8 mengguncang kota Melbourne, Australia. Dari dalam negeri, menurunnya kasus COVID-19 yang memerlukan perawatan membuat rumah sakit di Bandung mengurangi jumlah tempat tidur dan ruang perawatan bagi pasien COVID-19. Band rock asal Jepang, One Ok Rock, akan segera merilis film dokumenter yang menceritakan pengalaman mereka dalam membuat konser online perdana. Ya, gempa dengan magnitudo 5,8 mengguncang kota Melbourne, Australia pada Rabu pagi waktu setempat. Sejumlah bangunan rusak akibat guncangan gempa tersebut. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Melbourne menyebutkan hingga saat ini belum menerima laporan adanya WNI yang menjadi korban.